Assalamualaikum, hai semuanya. Ketemu lagi di dapurnya Melvin Chan Family. Kali ini saya akan sharing resep. Ini menu yang cocok banget untuk bekal atau untuk makan siang di rumah. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Juga tekan tombol loncengnya biar gak ketinggalan semua video terbaru dari kita. Di sini saya pakai tempe, ini satu papan ya, satu panjangan seperti ini. Ini saya potong-potong seperti ini aja. Kalau masalah ukuran potongannya sesuai selera aja ya. Jadi ini saya potong seperti ini, kecilnya seperti ini, potong dadu seperti ini aja ya. Kemudian ini saya sisihkan. Lalu ini saya siapkan dulu. Saya pakai tepung serbaguna. Saya pakai satu bungkus ini aja. Kita tuang ke dalam wadah, lalu kita tambahkan air secukupnya ya. Airnya sedikit saja ini. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jadi ini kita pakai air secukupnya sampai tepungnya ini kentalnya sedang ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Lalu kita masukkan atau kita goreng ke dalam minyak goreng yang sudah panas. Di sini kita pakai api kompornya sedang aja ya, biar matangnya sempurna, nggak gosong bagian bawahnya. Kalau sudah matang di bagian satu sisi, kita balik ke sisi yang satunya lagi supaya matangnya sempurna. Dan kalau sudah berwarna seperti ini, kuning kemasan, kita angkat lalu kita sisihkan. Kita lakukan hal yang sama sampai semua tempenya selesai. Kemudian ini kita siapkan bumbu yang akan kita iris. Cabai sesuai selera pedas, bawang putih 3 siung, bawang merah 1 siung, jahenya 1 jempol, bawang bombaynya setengah dari 1 bulatan sedang. Kemudian kita pakai daun jeruk 5 lembar ya. Di sini bawang putihnya mau saya cincang halus. Jadi ini saya geprek dulu biar lebih gampang ya, atau lebih mudah mencincangnya. Kemudian kita iris-iris cabenya. Kalau cabenya banyaknya ini sesuai selera pedas aja ya. Lalu jahenya kita iris seperti ini. Kemudian ini bawangnya, ini juga mau dicincang halus ya. Kita jadikan satu aja dengan bawang putihnya, karena nanti ini sekalian kita tumis. Lalu bawang bombaynya kita iris kasar aja. Kemudian daun jeruk ini kita buang bagian tengahnya atau bagian batangnya ya. Mau diiris halus juga boleh, begini juga boleh, sesuai selera aja. Nah, ini dia bumbu-bumbunya, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan 2 sendok makan penuh margarin ya. Lalu kita masukkan bawang merah, bawang putih yang sudah kita cincang halus, lalu jahenya. Ini kita tumis sampai dia layu. Kalau sudah sedikit layu, kemudian kita masukkan bawang bombaynya. Kemudian di sini saya pakai minyak sayur atau minyak gorengnya. Ini 2 sendok makan ya, 2 sendok makan penuh. Nah, ini kita tumis lagi. Lalu di sini saya pakai ladaku. Saya pakai di sini 1 sendok kecil atau sesuai selera. Royco ayamnya saya pakai 1 sendok kecil atau sesuai selera ya. Lalu garam di sini saya pakai setengah sendok kecil. Gula pasir sejumput aja atau setengah sendok kecil. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian kita masukkan cabai dan daun jeruknya. Kita tumis sampai semuanya layu. Kemudian kita masukkan saus sambalnya. Di sini saya pakai 2 sendok makan.
Lalu saus tomatnya 1 sendok makan. Kemudian di sini saya pakai kecap manis ya. Saya pakai di sini merek Bango. Di sini saya pakai 2 sendok makan atau sesuai selera. Sesuai selera kepekatan ya. Kemudian saya tambahkan sedikit air, sedikit saja. Lalu air asam jawa 1 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk seperti ini. Kemudian api kompor kita kecilkan, lalu kita masukkan tempe yang sudah kita goreng ya, tempe tepung ya yang sudah kita goreng. Kita campur-campur atau kita aduk sampai semuanya merata. Lalu kita diamkan sebentar supaya bumbunya ini lebih meresap ke tempe tepungnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, koreksi rasa jangan lupa. Kalau rasanya sudah pas, ini siap disajikan. Tempe tepung tumis ini rasanya enak banget. Wangi juga dan cocok banget untuk bekal anak sekolah ataupun suami. Dan juga bisa untuk menu makan siang. Oke, sampai di sini dulu video dari kita. Ketemu lagi di next video. Jangan lupa di-like, di-subscribe, di-share kalau video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.